2021, yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musyrawas, Haja Ratna dan Haja Suwarti di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring dengan salam, kami mengucapkan selamat atas terpilihnya Ibu Haja Ratna dan Haja Suwarti sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musyrawas mantap. Semoga Ibu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa menjalankan aktivitas dalam mengemban tugas memimpin Kabupaten Musyrawas mantap yang kami cintai ini, khususnya di tengah pandemi COVID-19. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang cantik, tentunya yang kami banggakan dengan adanya program lomba menulis surat di atas koran. Kami bisa menyampaikan keinginan kami, mungkin juga keinginan semua warga SD Negeri Air Bungin. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Wahidun Akbar dari kelas 5 SD Negeri Air Bungin, Kecamatan Jayaloka. Ibu Bupati yang kami banggakan, kami ingin menyampaikan keinginan, yaitu mohon ada perbaikan untuk ruang kelas 5 yang belum selesai dibangun, terutama bagian pelafon. Ruangan kelas kami dijadikan rumah oleh burung. Si burung masuk melalui ventilasi yang belum tertutup. Akibatnya, setiap pagi hari, ruang kelas kami selalu dipenuhi kotoran burung yang berjatuhan, baik di atas meja, kursi, dan lantai. Ruang kelas kami masih banyak memerlukan sentuhan agar terlihat seperti ruang kelas lainnya. Selanjutnya, kami ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kabupaten Musyrawas yang ke-78. Semoga Musyrawas lebih berkembang lagi dalam berbagai hal, khususnya di bidang pendidikan anak bangsa di bawah kepemimpinan Bupati Haja Ratna dan Haja Suwarti. Demikianlah surat yang dapat saya tulis. Semoga Ibu cantik dapat berkunjung langsung untuk melihat keadaan ruang kelas kami. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya.